ketemu lagi dengan Mang Koko. Nah, ini biar iklannya kelihatan. Jalur rekomendasi ini sebenarnya hanya penyambung. Penyambung buat jalur-jalur yang udah gue bikin kemarin-kemarin. Ini khusus buat mereka yang masuk ke Bogornya dari arah Parung. Jadi dari arah Parung nanti akan ketemu perapatan ini. Namanya kalau kita nyebutnya ini bukan perapatan sih ya, belokan Yasmin lah. Ada supermarket Lotte gede di sebelah kanan. Nah, untuk yang dari Parung bosen jalannya lurus, pemandangannya gitu-gitu aja, apalagi begitu masuk Bogor. Ini masuk Bogor ini setelah perapatan ini itu, ini pertigaan sih sebenarnya ya. Pertigaan itu jalurnya gede banget. Jalurnya gede banget dan sedikit berbahaya sih buat kita yang goes ya, karena orang kenceng-kenceng banget gitu. Dan untuk yang mereka yang bosen jalur yang gede-gede, gue kasih rekomendasi jalur yang nanti keluarnya di tikum yang biasa kita ngumpul, ya warung jambu. Jadi rekomendasi ini hanya menyambung buat mereka yang dari Parung mau masuk Bogor, tapi nggak mau lewat jalan baru namanya. Ini jalur yang ya cukup lumayan sepi. Ada banyak polisi tidur lah. Tapi nanti ada jalur yang sebelah kanannya tuh sungai. Jadi walaupun tidak seperti yang di Sukaraja, tapi ya lumayan refreshing secara visual lah. Karena bagus banget dan agak sedikit klasik buat gua, karena sungai yang biasa kalau kita kecil kalau lihat ikan tuh pasti nyebur gitu ya. Jadi silakan, ini jalur rekomendasi gua buat mereka yang dari arah Parung, biar enggak lurus ke jalan baru, belok kanan nanti langsung belok kiri, itu jalan kecil yang nanti nembusnya gua pandu untuk nembus di warung jamu. Yuk kita goes bareng Mang Koko. Thank you.
Ya. Jadi itu jalur rekomendasi gue untuk mereka yang dari Cibinong, sehingga nggak harus lewat jalan baru, bisa lewat jalan Johar yang cukup sepi. Nanti tembus-tembusnya di Plaza Jambu 2, perapatan Warung Jambu. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang bosen nih lewat jalan gede ya, yang wah gede sih. Kalau pagi lumayan sepi, tapi ya kendaraan yang lain kecepatannya dahsyat gitu. Jadi kalau jalan kecil kan walaupun agak sedikit ramai, tapi jalannya juga mereka jalannya agak sepi santai. Nah, di perapatan ini setelah Warung Jambu itu pilihannya mau yang ke kanan ke Kresna, atau mau terus ke jalur pintas yang tembusnya di ujung ke Katulampa. Tinggal pilihannya aja, tinggal digabung aja jalurnya. Nanti gue sediain GPX yang mau lewat Kresna, mau lewat langsung lurus ke Katulampa, atau mau lewat yang Lakeside juga boleh. Nanti gue sih sediain GPX-nya. Jadi gengs, itu patuhi terus rambu lalu lintas, share the road, pakai helm, pakai lampu depan belakang, pakai masker, pakai buff lah ya, dan cek heart rate. Kalau udah tanya-tanyakan yang agak tinggi heart rate-nya, slow aja, slow, nggak usah buru-buru ya. Kita nggak ngejar apa-apa, kita ngejar sehat ya. Salam Goes. Halo, nyambung lagi. Kalau gue di Bogor, kalau lagi jalan gitu ya, ngelihat ada yang rame-rame gerobak kayak gitu, itu nama menunya adalah, nama makanannya adalah docelang. D-O-C-L-A-N-G, docelang. Nah, ini lumayan unik karena dari berbagai macam varian, ada yang si mamangnya bilang ini versi simple, jadi cuma ketupat sama bumbu kacang. Tapi kata orang-orang Bogor yang senior-senior, ya memang dulunya cuma seperti itu, cuma kupat sama bumbu kacang dan kerupuk. Yuk kita coba seperti apa docelang Bogor. Ini adanya di Jalan Pandu Raya. Jadi kalau yang dimanapun ketemu kerupuk pikulan-pikulan kayak seperti ini, ya itu namanya docelang, dan biasanya rame, ada beberapa spot yang rame gitu. Jadi coba cek aja versi simple, docelang versi simple. Aduh, enak banget. Untuk yang masa kecilnya pernah ngerasain bumbu-bumbu kacang yang rada keren, ya simple banget gitu, kampung banget, ini lumayan membuat mengembalikan nostalgia, ingatan ya, jadi nostalgia gitu. Jadi bumbu kacangnya klasik banget rasanya, walaupun hanya dengan ketupat, dimakan dengan kerupuk dicampur, waduh udah nikmat banget. Docelang Bogor,
Gak ada matinya. Untuk varian yang lain ada yang pakai tahu, ada yang pakai kentang. Jadi bedanya sama ketoprak ya cuma karena nggak pakai tauge sama saun aja. Mirip-mirip, tapi bumbu ini klasik banget bumbu kacangnya. Aduh, enak banget. Jadi kalau goes di Bogor atau siapapun lah ke Bogor ngelihat ada yang pinggir jalan seperti ini, mampir-mampir, namanya Doclang. Tadi saya ngelihat juga karena si mamangnya pakai masker ya, ya rada berani lah. Mudah-mudahan kita semua sehat, jadi si mamangnya juga sehat. Semoga pandemi juga bisa buru-buru selesai lah ya, bisa biar kita bisa jalan-jalan kulineran Ulin lebih leluasa. Stay safe guys, sehat-sehat ya.